kita dah mengenal pasti banyak pengundi-pengundi muda, dan selain itu kita adakan bagi penerangan putih, kita buat edaran risalah di lokasi-lokasi strategik, contohnya pasar pagi, di kedai-kedai kopi dan sebagainya lah. Dan bagi jentera putih, kita lihat jentera semua berjalan dengan lancar, dan hari ini diorang dah dilatih dengan sistem IT untuk digunakan untuk kita gerakkan semua jentera IT pada hari mengundi nanti. So kita tak nak nanti ada permasalahan dari segi sistem dan juga jentera. So tadi kita dah selaraskan, dah ada beberapa kali khusus simulasi sistem tersebutlah. Dan selain itu, putri juga digerakkan sebagai penceramah wanita muda. Dan untuk hari-hari terakhir kempen ni, kita gerakkan penceramah putri bersama dengan NGO untuk mendekati lokasi-lokasi tumpuan anak-anak muda untuk kita sampaikan mesej undi BN. BN semua.